apa mungkin menjadi kalender lebih besar BWF. Ya, terima kasih. Jadi memang langsung saja bahwa turnamen ini sebenarnya belum didaftarkan ya. Jadi masih sifatnya masih nasional saja. Tapi tadi memang kita sengaja mengundang klub-klub dari luar untuk meningkatkan kualitas persaingan. Dan seperti biasa untuk ukurannya pembuatan supaya seedingnya fair ya pasti mereka akan menggunakan ranking-ranking yang ada di internasional juga seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan, misalkan kalau nanti ini kita bisa terus-menerus kita kembangkan ya, untuk kemudian kita daftarkan menjadi satu turnamen yang nanti terlisting di BWF. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi. Berikutnya untuk Mas Lutwiki, ini flashback nih Mas, ketika zaman main dulu Mas. Rasanya seperti apa kalau main di bergu dibandingkan dengan perorangan Mas? Ya, sebagai mantan pemain, saya hanya bisa men-share sedikit pengalaman saya ya waktu itu ya. Kalau memang bermain di bergu itu agak beda dengan perorangan, karena kita itu memikirkan juga regu kita, teman-teman kita juga. Dan kalau pressure juga pasti lebih besar dari perorangan. Karena kita tim kalau bisa nggak boleh kalah kalau bisa. Jadi memang bebannya lebih berat di bergu ya. Makanya semua selalu bilang bergu dan perorangan itu berbeda ya, yaitu karena kita main satu tim harus kerjasama kita harus baik dengan teman-teman, beri support yang baik, membesarkan hati rekan-rekan semua itu juga. Ya, terima kasih Mas Dewi. Dan pertanyaan ketiga ditujukan Bapak Wiranto. Baik ya, memang bencana alam gempa bumi di Palu itu kan satu kejadian di mana rakyat sedang menderita ya. Menderita karena apa? Karena kehilangan sanak saudaranya. Menderita karena kurang makan, kurang minum, dan sekarang juga kehilangan tempat tinggal. Jadi yang dibutuhkan di sana itu ya kebutuhan tadi, kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, bantuan-bantuan lain itu listrik, ya. Kemudian komunikasi dan keamanan. Nah kalau pemain-pemain kita ajak ke sana, itu dua-dua susah. Pemain juga ikut susah ya karena nggak bisa membantu. Yang dibantu susah karena datang nggak bawa bantuan. Ya. Karena itu lebih baik ya para pemain nanti kita harapkan terus ya memanfaatkan waktunya untuk berlatih, untuk bertanding dan berdoa ya dari sini bisa dimanapun kita bisa berdoa mudah-mudahan yang sedang menerima musibah itu diberi kesabaran, ketabahan untuk dapat menerima musibah ini dengan ikhlas ya supaya segera